Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada. Kali ini budidaya hewani dan hayati akan berbagi informasi teknik atau cara perawatan induk gurami di kolam terpal. Oke pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati, Anda bisa melihat dalam tayangan video kali ini bagaimana kita untuk memperlihatkan kepada para pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada cara pemeliharaan ataupun perawatan induk gurami di kolam terpal. Oke, teknik daripada pemegangan gurami itu juga punya cara ya pemirsa, bisa pemirsa lihat nanti di sini. Oke, pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada. Sebentar kita bercerita atau beranjak dalam sebuah cerita di dalam pemeliharaan ataupun pembudidayaan ikan gurami. Pembudidayaan ataupun pembenihan ikan gurami merupakan suatu peluang usaha yang memiliki potensi yang sangat bagus atau sangat mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui nanti dalam tayangan video kali ini. Oke, pemirsa bisa melihat indukan gurami sudah diangkat. Ini berat indukan gurami tak lebih dan tidak kurang, ini adalah berat gurami adalah 3 kilo 5 on ya. Dan usia gurami ini adalah gurami betina yang sudah kita angkat ya. Bisa pemirsa lihat dan kembali diletakkan. Ini adalah usia 3 tahunan sudah ya, 3 tahunan lebih kurang kalau saya nggak lupa ya. Jadi pemirsa, kembali kita cerita pada keuntungan peluang usaha atau peluang bisnisnya. Jadi pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kita melakukan sebuah metode, baik itu cara penanaman ataupun pemeliharaan, kita adalah prospeknya adalah sebuah keuntungan ataupun peluang bisnisnya. Jadi seperti ikan gurami ini adalah peluang bisnis ikan yang cukup luar biasa. Mengapa demikian saya katakan? Karena ikan gurami adalah ikan tawar yang memiliki harga yang lumayan tinggi, dan itu kalau di pasar kita bisa beli dia per kilonya aja mencapai pada 75.000 sampai pada 95.000 per kilonya pemirsa. Jadi itu kalau dia sudah siap konsumsi. Kalau dia dibudidayakan dengan anakan dan kita sebagai konsumen penyedia bibit ikan gurami, ikan gurami bibit itu bisa kita jual per ekornya dalam diameter yang telah ditentukan, yaitu 3 senti saja dia sudah memiliki harga per ekor bibit gurami itu sudah mencapai 1.300 sampai pada 1.500 per ekornya. Bahkan sekarang ini kelangkaan bibit ikan gurami ini sudah membuat juga harganya semakin melonjak tinggi. Nah, dia biasa 3 senti itu sekarang sudah rata-rata kita jual di sini itu mencapai 1.500 sampai pada 2.000 per ekornya ya pemirsa. Jadi itulah yang perlu pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada mengetahuinya. Marilah melakukan peluang usaha yang memiliki prospek yang lumayan untuk ke depan. Dan di sini budidaya hewani dan hayati berbagi informasi ataupun berbagi ilmu pengetahuan dalam metode ya, teknik atau cara perawatan induk gurami. Mengapa demikian? Untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas atau bermutu, langkah pertama ataupun langkah dasar yang kita ambil adalah memelihara indukan gurami dengan maksimal, memberikan protein ataupun pakan-pakan yang baik untuk ikan indukan gurami. Jadi
yang perlu saya sampaikan juga kepada para pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati. Ikan gurami merupakan ikan tawar yang memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan ikan-ikan tawar lainnya. Ikan gurami, dia tidak terlalu banyak membutuhkan makanan. Dia adalah ikan yang memiliki hormon yang sangat tinggi. Makanya makanannya juga berbeda. Dia adalah memakan daun-daun talas atau daun keladi yang memiliki tingkat getah kegatalan kalau mengenai kulit manusia itu sangat gatal ya pemirsa. Itulah makanan yang dibutuhkan ikan gurami atau ikan gurami. Mengapa demikian? Rasa gatal yang dirasakan manusia kena ke tubuhnya itu merupakan suatu enzim yang dibutuhkan pada tubuh indukan gurami untuk melakukan reproduksi pembiakan ataupun pemijahan. Jadi pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, adapun langkah-langkah pemberian pakan yang akan kita lakukan nantinya, yaitu yang pertama, ya kita terus memberikan pakannya, yaitu dengan menggunakan daun talas. Dan dikala pagi kita memberikan pelet, yaitu 781 min 1 ataupun min 2, 781 min 1 atau min 2, untuk menambahkan protein daya rangsang enzim yang dia dapatkan pada daun talas, sehingga terelaborasi dua daripada enzim dalam tubuhnya, yaitu protein dan enzim yang dihasilkan dari daun talas ya. Dan di sini pada kolam ini kita menyediakan sarang-sarang pembiakannya. Ini mengapa demikian? Kita juga akan membiasakannya. Kita di sini akan mempelajarinya. Ikan apabila sudah siap dipijahkan saat kita merawatnya, dia akan mulai merengsek ataupun mulai membentuk sarang-sarang pada fasilitas sarang yang kita buat. Jadi itulah pemirsa, mengapa kita juga harus terlalu memperhatikan atau lebih teliti kepada kebiasaan-kebiasaan ikan di sebuah habitatnya. Jadi pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kesimpulan dalam tayangan video ini adalah yang pertama, membuat kolam seperti yang tampak pada video ini. Mungkin Anda mungkin bertanya, haruskah luas dan besarnya kolam itu seperti ini? Jawab saya, ya. Apakah memang harus dengan menggunakan terpal? Tidak. Apakah dia bisa menggunakan permanen semen? Bisa. Apakah dia bisa menggunakan tanah langsung? Bisa. Itu alangkah baiknya dengan tanah langsung, karena dia lebih bagaimana saya katakan ya, karena tanah itu merupakan banyak menghasilkan sebuah makanan-makanan cadangan yang kita tidak terlalu bisa detail untuk menyampaikan, mungkin dari cacing-cacing tanah yang timbul yang akan dimakan ikan, juga menambah enzim protein yang baru pada tubuh ikan. Namun kalau dengan permanen terpal, dia hanya mendapatkan enzim yang kita sediakan. Oke, dengan ikan sehat, yang kedua, dengan ikan sehat atau indukan sehat, maka sudah pasti dan sudah dipastikan benih-benih yang akan dihasilkan juga akan sehat dan maksimal. Jadi itulah mengapa budidaya hewani dan hayati mengawali atau menyampaikan informasi ini, yaitu teknik atau cara perawatan induk gurami di kolam terpal. Kali ini yang kita bahas pemirsa, itulah yang perlu saya sampaikan dalam tayangan video kali ini. Oke, mungkin di sana sini penyampaian saya masih banyak kekeliruan atau kekurangan.
Para pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, Anda bisa meninggalkan di kolom komentar sebuah pertanyaan atau masukan atau apapun yang jenisnya, baik itu dari yang saya sebutkan tadi, pertanyaan, masukan dan lain sebagainya, tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami dapat memberikan kepastian ataupun memberikan sebuah jawaban yang dapat memahamkan pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, dan bisa mengimplementasikannya atau mempraktikkannya di tempat Anda masing-masing. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih penyampaian saya ucapkan ribuan terima kasih telah mengikuti tayangan dan postingan saya dalam video ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.